Saya berada di Pantai Papuma. Ini pantai antara Lumajang dan Jember. Menurut saya pemandangannya wow, luar biasa. Secara keindahan setara dengan Raja Ampat atau Komodo. Dan dari pantai yang indah ini, saya menyampaikan inspirasi serial Hidup yang Maksimal. Di Pantai Papuma yang indah ini, saya masih membawakan serial Hidup Maksimal. Bagaimana sih orang bisa hidup maksimal, mencapai pencapaian yang luar biasa, sementara yang lain tidak? Kalau diukur otaknya, volumenya sama. Kalau diukur IQ-nya rata-rata juga. Mereka yang rajin, mereka yang otaknya ada isinya, itu yang berbeda. Manusia otaknya sama, tapi isinya berbeda. Apa sih? Ada yang di otaknya itu ada apa sih? Gampang sekali. Bagaimana kita masukkan data ke otak kita? Lewat telinga kita, lewat mata kita. Maka ada istilah peribahasa orang bijak, membaca itu jendela dunia. Melalui membaca, kita isi otak kita. Orang yang nggak pernah membaca, otaknya kosong. Kalau mau jual otak bekas, jual otak dari Indonesia. Kenapa bagus? Belum dipakai. Nah, itu peribahasa atau joke yang menghina, tapi kita nggak boleh marah. Kita harus mengakui bahwa mungkin bangsa kita minat bacanya kalah dengan bangsa lain. Padahal menurut penelitian, ternyata IQ Indonesia itu di atas rata-rata. Kita 5 poin di atas Amerika. Nasional rata-rata kita 10 poin di atas Australia. Kita setara dengan Jepang. Kita hanya sedikit di bawah Jerman. Kita beberapa poin di bawahnya Yahudi. Tapi di dunia ini, yang namanya Olimpiade, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 12 tahun terakhir, Indonesia belum terkalahkan. Orang-orang Indonesia yang belajar, mereka menjadi juara animasi, juara piano, juara matematika, Olimpiade Science, Robotik, Animasi. Indonesia memenangkan. Karena memang orang Indonesia IQ-nya tinggi-tinggi. Otaknya luar biasa, hanya sayang tidak ada isinya. Karena itu mau hidup maksimal, dahsyat, luar biasa. Saya mengkompori Anda, menginspirasi Anda. Sediakan waktu, 1 jam, 2 jam setiap hari. Sudah lulus kuliah, sudah bekerja, sudah punya pekerjaan, nggak peduli. Pokoknya Anda masih hidup, Anda membaca setiap hari 1-2 jam. Baca hal-hal baru. Kalau bisa dipilih, yang dibaca itu kesukaan Anda. Yang dibaca itu yang mendukung karir Anda. Yang dibaca ini pengembangan pribadi. Mungkin jurusannya apa saja, pekerjaannya apa saja. Tapi kepribadian, karakter, manajemen diri, mengenal diri itu berguna untuk semua jurusan. Atau Anda mengembangkan yang memang mendukung profesi Anda. Anda guru, baca buku pendidikan, Anda seorang konselor, baca buku psikologi, baca buku neurologi. Saya ini insinyur, saya belajar neuroscience, saya belajar pedagogik, saya ngambil master pendidikan. Saya belajar juga kesehatan, saya nulis buku kesehatan, saya belajar soal darah, golongan darah. Saya belajar behavior, Anda mau ngajak ngomong saya pertambangan, saya ngerti. Saya bisnis animasi, saya dosen animasi, saya punya perusahaan untuk multi level marketing, untuk fashion. Dan saya menjadi motivator, Anda bisa bingung kalau melihat apa yang saya lakukan. Di rumah saya penuh dengan lukisan, itu karya saya. Dan rumah saya 3 kali juara lomba rumah asri, itu saya interior desainernya dan saya arsiteknya sendiri. Saya belajar banyak hal dalam hidup ini yang tidak pakai gelar formal. Saya pelajari, umur saya 53 tahun, saya dan mengerti banyak hal. Saya mencapai pencapaian tertentu. Saya tidak pernah berhenti belajar. Bahkan sekarang saya mulai lebih ilmiah. Setiap hari saya baca ringkasan jurnal, ya, bukan koran, bukan tabloid, jurnal ilmiah. Supaya saya mempertajam ilmu saya mengenai neuroscience, mengenai behavior, mengenai perilaku, mengenai kepribadian, mengenai otak, kesehatan. Karena saya mau mengisi otak manusia yang luar biasa ini dengan hal-hal baru. Kalau Anda mau mengikuti jejak orang-orang sukses, mulai hari ini, ketika Anda mendengar siaran ini, maka ambil keputusan. Saya juga mau sukses, saya mau hebat. Otak saya tidak boleh kosong, tidak boleh dikuburkan tanpa ada isinya. Nanti diambil orang, dijual. Otak bekas yang belum dipakai. Maka mulai hari ini, Anda mulai membaca, isi otak Anda, sehingga otak Anda luar biasa, maka hidup Anda luar biasa. Ketika otak Anda ada isinya, hidup Anda luar biasa. Ketika otak Anda isi hal-hal baru setiap hari, Anda menunda kepikunan, Anda menjadi orang hebat. Itulah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma yang indah luar biasa ini. Salam dahsyat.
luar biasa.